Kakak, udah dapat ikannya belum? Belum, Kak. Ya, gak apa-apa deh, ditaruh dulu aja. Kita udah ditunggu adik-adik di rumah loh. Yuk, taruh. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Hebat. Wah, Kak Ila senang sekali kita bisa bersama-sama. Nah, adik-adik, lihat Kak Ila sekarang ada di mana ini? Wih, ada air yang sangat jernih. Udaranya juga segar loh adik-adik. Pemandangannya indah. Wih, mau enggak kalian kesini? Nah, hari ini Kak Ila enggak sendirian loh. Kak Ila bawa teman-teman Kak Ila. Yuk kita kenalan yuk. Halo Kak Nana. Halo. Halo Kak Novi. Halo Kak Ria. Nah, kalian pasti juga sudah kangen kan dengan mereka. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih setiamu yang Engkau berikan buat kami hari ini. Tuhan, kami akan beribadah bersama-sama walaupun kami di rumah, kami mau tetap sukacita, kami mau semangat untuk memuji, menyembah dan memuliakan namamu. Berkati kami Tuhan dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap kakak-kakak? Sudah. Oke. Siap. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat dan sukacita. Yuk kita mau nyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan apa? Pastilah kau akan berbuah. Nah, siapa di sini yang mau berbuah lebat? Kakak-kakak juga mau? Mau dong. Oke, kita semua harus berbuah yang baik. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama memuji Tuhan
Kita siapkan hati kita, kita siapkan segalanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita nyanyi, Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, dan aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Berikan kami hati-Mu, fokuskan pikiran kami Tuhan, supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati juga Kak Yuki yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waduh, siang-siang ini Kak Yuki lagi mancing nih. Panas gini. Tapi dari tadi kok nggak dapat-dapat ya? Aduh. Dapat. Iya, ikannya kabur, nggak nangkap. Ya udahlah. Kak Yuki mau cerita aja dulu lah, cerita firman Tuhan dulu. Shalom adik-adik. Nah, ini Kak Yuki punya banyak ikan nih. Tapi bukan karena tadi mancing, tadi kan pergi ikannya. Ini karena Kak Yuki beli di pasar. Nah, sekarang Kak Yuki mau taruh dulu ya ikannya ya. Terus Kak Yuki juga mau ambil Alkitab, adik-adik juga. Lihat buku file lanjutan Anugerah Terindahnya ya.
Terus ambil juga Alkitabnya. Yuk, kita ambil yuk. Nah, sudah ambil Alkitabnya? Yuk, kita buka ya. Adik-adik buka Alkitabnya di Kitab Injil Matius, pasal yang ke-13, ayat 47-49. Nah, terus untuk file lanjutan Anugerah Terindahnya, adik-adik bisa lihat di halaman 7. Nah, di situ adik-adik judulnya apa ya? Judulnya Perumpamaan Tentang Pukat. Nah, hari ini Kak Yuki mau menceritakan tentang itu. Pukat itu apa ya adik-adik? Adik-adik tahu nggak pukat itu apa? Apakah alpukat? Atau pekat? Sama nggak ya? Bukan adik-adik. Jadi pukat itu yang tadi Kak Yuki pegang. Ada ikan-ikan banyak itu. Nah, itu jala. Jadi jaring-jaring yang besar yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah, di firman hari ini adalah sebuah perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Seumpama dengan pukat. Pukat tadi itu, jala tadi itu. Jadi nelayan mereka melabuhkan pukat tersebut. Di pantai, di yang ada air, yang ada ikannya tentu. Untuk apa? Untuk menangkap ikan tadi. Nah, setelah menangkap ikan, melabuhkan jala itu, kemudian kan tentu ada banyak ikan yang masuk, banyak ikan. Ada ikan, apa ya, mujair mungkin, gurame mungkin. Banyak ikan yang pastinya ada. Nah, saat ikan-ikannya sudah banyak, sudah penuh, pastikan kerasa. Agak-agak berat. Nah, nelayan itu membawa ikan tersebut ke tepi pantai, ke daratan. Nah, setelah itu, di sini diceritakan, setelah sampai di darat, nelayan itu duduk dan memilah-milah ikan. Nelayan itu memilah ikan-ikan tadi yang banyak, dipilah-pilah. Dipilah berdasarkan dua, yang baik dan yang tidak baik. Yang baik itu yang bisa dimakan, yang berguna. Nah, itu semuanya ditaruh. Yang baik itu ditaruh ke dalam pasu. Pasu itu keranjang atau tempat wadah untuk menaruh ikan itu. Nah, jadi yang baik, yang berguna itu yang bisa dimakan, ditaruh di pasu. Tapi yang tidak baik, yang tidak berguna, dibuang. Nah, yuk sekarang kita lihat video perumpamaan tentang pukat ini, bagaimana nelayan memilah-milah, bagaimana nelayan menebarkan jalannya. Yuk, saksikan ya adik-adik, disimak. Kerajaan surga itu dapat pula diibaratkan dengan pukat yang ditebarkan di laut untuk menjaring berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik ke pantai, lalu ikan-ikan yang didapat dipisah-pisahkan. Ikan-ikan yang baik disimpan dalam keranjang, sedangkan yang tidak baik dibuang. Nah, gimana tadi videonya? Udah ngerti kan adik-adik? Nah, jadi perumpamaan ini Tuhan Yesus sampaikan jika pada akhir zaman nanti adik-adik semuanya, kita semua saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi akhir zaman itu Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus pertama datang kapan ya? Waktu Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir 2000 tahunan yang lalu. Nah, kemudian Tuhan Yesus kan naik ke surga kan? Nah, Tuhan Yesus naik ke surga, kita juga sudah merayakan ya kemarin. Tuhan Yesus naik ke surga, berarti sudah tidak di sini kan? Nah, nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali lagi. Untuk apa? Untuk menjemput kita semua, orang-orang yang percaya, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi berdasarkan cerita tadi, perumpamaan tadi, kita semua, adik-adik semua, itu seumpama dengan ikan yang baik. Ikan yang baik. Jadi, saat kita adalah ikan yang baik, kita orang yang melakukan hal yang baik, melakukan kehendak-kehendak Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Yesus nanti, bersama dengan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kehendak Tuhan itu apa ya? Kehendak Tuhan itu, adik-adik,
tentu ada di Alkitab ini. Nah, kita belajar kehendak Tuhan itu adalah kita bisa lihat di kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, 38, dan 39. Apa itu hukum yang terutama? Nah, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kita belajar kehendak Tuhan itu yang pertama, mengasihi Tuhan Allah kita. Mengasihinya seperti apa? Ya ini, sekarang kita beribadah kepada Tuhan. Kemudian kalau kita berbuat salah, kita bertobat, kita mohon ampun kepada Tuhan. Seperti kemarin beberapa minggu lalu kita mendengar cerita tentang Saulus atau Paulus. Nah, Paulus saat itu bertobat kepada Tuhan. Nah, itu menyenangkan hati Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan bertobat. Atau banyak hal lain. Seperti tadi kita sudah baca firman Tuhan. Terus kita berdoa kepada Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Bermazmur dan menyembah Tuhan. Kita menyukakan hati Tuhan. Itu kita mengasihi Tuhan. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Mengasihi diri sendiri. Adik-adik, kita mengasihi diri sendiri dengan cara apa ya? Tidak boleh marah-marah. Nanti kalau misalnya marah-marah itu bisa sakit loh adik-adik. Makanya kan ada lagunya hati yang gembira adalah obat. Nah, kemudian mengasihi diri sendiri juga bisa dengan kita itu membersihkan diri kan, mandi, kemudian sering-sering cuci tangan apalagi saat ini kondisinya. Nah, dan banyak hal lain untuk kita mengasihi diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengasihi sesama. Sesama itu siapa? Tentu adik-adik tahu kan? Ada orang tua, ada kakak adik, ada saudara-saudara, oma opa, semua orang. Itu sesama manusia. Nah, kita mengasihi sesama. Seperti kita sudah sering mendengarkan melakukan kebaikan. Dua minggu yang lalu kita belajar kebaikan dari Dorcas. Kemudian minggu lalu juga kita belajar kebaikan dari Cornelius. Nah, tentu kita harus melakukan hal-hal yang baik. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita perlu untuk menolong orang. Kita perlu untuk berbagi dan membuat hal-hal kebaikan yang kita sudah pelajari selama ini. Dan banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan. Jadi, itu ya adik-adik ya. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama. Nah, adik-adik, dengan demikian, pada saat akhir zaman nanti, Tuhan Yesus datang kembali, kita semua sudah siap. Kita semua dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk ke surga nanti. Nah, adik-adik, semoga cerita firman hari ini kita semua dapat diingatkan lagi. Oh iya, harus selalu mengasihi. Kasih. Nah, dan kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Semoga adik-adik semua dapat melakukan ya dalam keseharian kita semua. Baik, kalau saat ini Kak Yuki mau tutup dalam doa ya. Kita mau berdoa sama-sama. Bisa tutup Alkitabnya, filenya juga bisa ditutup. Dan kita siapkan hati, siapkan posisi yang terbaik, ternyaman kita untuk berdoa menghadap kepada Tuhan. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha besar, maha kuasa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, saat ini kami boleh beribadah Eagleness di rumah. Saat ini kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan nafas kehidupan, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala anugerahmu dalam kehidupan kami. Tadi ya Tuhan, kami juga sudah mendengar cerita, perumpamaan tentang pukat, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk seperti ikan-ikan yang baik, kami melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan, kami mengasihi diri kami, dan kami mengasihi sesama.
Kami mengasihi orang tua kami, menghormati orang tua kami. Kami mengasihi kakak adik kami, saudara kami. Kami mengasihi setiap orang yang ada. Terima kasih Bapak, ajarlah kami ya Roh Kudus, agar senantiasa dalam kehidupan kami melakukan hal-hal yang menyenangkan hatimu, hal-hal yang sesuai kehendakmu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, terjadilah atas kehendakmu saja. Haleluya, amin. Nah adik-adik, bagaimana firman hari ini? Adik-adik terberkati? Iya dong kak. Oke, sama Kak Ila juga terberkati. Bagaimana, tetap sukacita? Tetap semangat? Haleluya. Oke, adik-adik, Kak Ila punya pengumuman nih. Yuk didengarkan baik-baik ya. Pengumuman pertama, nah untuk adik-adik minggu ini penugasan adik-adik minta ke mentor masing-masing. Kak, tugasnya apa ini? Nah, tadi adik-adik kan sudah mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Nah, nanti kalau adik-adik dapat tugas dari kakak mentor, jangan lupa. Yuk, cepat-cepat ditulis, cepat-cepat kasih jawaban ke kakak mentornya. Oke? Oke. Itu pengumuman pertama. Pengumuman yang kedua, bila adik-adik ingin memberikan persembahan, yuk bisa kirimkan persembahan adik-adik di sini. Nah, jangan lupa ya. Oke. Terus, pengumuman yang ketiga, biarpun adik-adik ada di rumah, harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan juga sering-seringlah cuci tanganmu. Bila adik-adik habis bepergian, habis mainan, habis pegang-pegang apa aja yang ada di rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan. Bila adik-adik juga habis bepergian, jangan lupa adik-adik selalu pakai hand sanitizer dan juga pakai masker. Oke adik-adik, jaga jarak selalu ya. Jangan lupa, itu pengumuman yang ketiga. Dan pengumuman yang keempat, coba apa ya kakak? Nah, ada yang tahu? Nah, adik-adik, bila orang tua kalian sudah bisa pergi ke gereja, adik-adik jangan ikut, tetap di rumah saja. Oke? Karena apa? Karena adik-adik bisa menikmati ibadah Eagle Nest di rumah saja bersama kakak-kakak Eagle Nest. Biar orang tua pergi ke gereja, adik-adik enggak usah ikut, di rumah saja. Oke? Tetap nanti kita bisa ibadah bersama-sama di Eagle Nest tiap minggunya. Oke? Jangan lupa ya. Ada berapa pengumuman adik-adik? Empat. Ada empat pengumuman. Jangan lupa. Oke, terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.